Susulan tidak dapat bertemu anak perempuannya, penyampai radio Hot FM iaitu Fizi Ali tidak teragak-agak membawa masalah tersebut ke mahkamah syariah. Fizi atau Muhammad Hafizuddin Alimuddin 34 berkata, dia juga sudah mendapatkan nasihat peguam namun masih membuat siasatan sebelum mengambil sebarang tindakan. Saya akan bawa ke muka pengadilan, saya juga tidak boleh komen lanjut sebab bimbang ia akan ganggu siasatan. Peguam juga nasihatkan supaya saya tak bercakap tentang perkara ini, apabila ada tindakan lanjut nanti saya akan maklumkan, katanya ketika dihubungi M-Star pada Ahad. Fizi sebelum itu meluahkan rasa kesal apabila dia tidak dapat berjumpa anaknya iaitu Amina Sofia bagi meraikan hari graduasi prasekolah kanak-kanak tersebut. Menurut Fizi, dia juga sudah cuba menghubungi bekas isterinya iaitu pelakon Shakila Koriri namun panggilan dan juga pesanan WhatsApp tidak dijawab. Pada majlis graduasi yang berlangsung di Cyberjaya pada Sabtu, Fizi hadir membawa bunga buat Amina namun kelibat kanak-kanak tersebut tidak kelihatan di lokasi berkenaan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.